Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali di kesempatan tentang hari ini kita melanjutkan pelajaran, dan malam ini sebagaimana dimaklumi temanya adalah adab dan akhlak, dan kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Naam. Dan yang lalu, ya, sudah masuk di bab yang baru, bab man sona ilai ma'rufan fan yukafi'uhu, bab yang menjelaskan bahwa siapa saja yang mendapatkan perbuatan baik atau mendapatkan kebaikan dari seseorang, maka fanyukafi'uh, hendaknya dia membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang balasan yang sesuai, balasan yang setimpal, sesuai dengan kadar kebaikan yang telah ia lakukan. Nah, dan insyaallah kita akan masuk di hadis yang kedua di bab ini, hadis dengan nomor 216. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana musaddadan qala haddatsana Abu Awanata an al-A'mashi an Mujahidin ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'a'idhuhu wa man sa'ana billahi fa'atuhu wa man ata ilaykum ma'rufa fakafi'uhu fa'in lam tajidu fad'ulah hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Na'am. Qala Imam Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Musaddad Abu Awanah anil A'mash, dari Al-A'mash an Mujahidin, dari Mujahid an Ibni Umarah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya adalah sahabiyun. Naam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billah fa'a'idhuhu, barang siapa yang meminta atau memohon perlindungan billahi fa'a'idhuhu, dia meminta perlindungan dengan menggunakan nama Allah. Nah, dengan menggunakan nama Allah. Nah, maka fa'aiduhu, Nabi perintahkan lindungi dia. Naam. Wa man sa'ala billah fa'atuhu, dan siapa saja yang meminta sesuatu dan dia minta billah dengan menggunakan nama Allah, maka fa'atuhu,
berikan apa yang dia minta. Ya. Nabi perintahkan berikan apa yang dia minta. Naam. Wa man anta ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Dan siapa saja yang mendatangkan, memberikan ma'ruf, sesuatu yang bentuknya kebaikan, maka balas dengan balasan yang kafi, balasan yang sesuai. Ya. Kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang semisal dengan itu. Ya. Naam, yang kafi. Fa illam tajidu, dan apabila engkau tidak bisa membalas kebaikannya dengan yang sama, ya, dengan kebaikan yang semisal, maka fad'ulah, doakan dia dengan kebaikan. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu, sampai dia mengetahui, yaitu orang yang sudah berbuat baik kepada kita, ya, bahwa kita sudah membalas dia minimal dengan doa. Nah, hadis ini ya berada di bab yang sama dengan bab yang sebelumnya, dan hadis ini ya sisi pendalilan penulis sampai memasukkan hadis ini dalam bab man sunya ilaihi ma'rufa ma'rufun falyukafi'u, sebab di dalamnya Nabi ya menyampaikan untuk membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepada Anda. Iya. Kalau tidak, maka doakan. Hadis ini selain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani dalam Kitab Az-Zakah. Iya, di bab ya, Atiyatu man sa'ala billah. Nah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis ini terdapat sejumlah wasiat yang penting dan juga adab-adab Islamiyah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang penting dan adab-adab Islami. Nah, wasiatnya iya, nanti kita sebutkan. Adab-adab Islami di dalamnya terkandung dua adab. Nah, adab kepada Allah dan adab kepada makhluknya Allah. Nah, adab kepada Allah dan adab kepada makhluknya Allah. Adab kepada Allah ini adab yang paling tertinggi. Iya. Bahkan itulah landasan adab kepada makhluk. Adab kepada Allah, ya, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, ya, bertawakal hanya kepadanya, berinabah hanya kepadanya, semua ibadah ditujukan kepada Allah. Itu adab kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan Anda, memberikan rezeki kepada Anda, membuat Anda eksis di dunia ini, menyediakan segala fasilitas di dunia ini. Apa adabnya kepada Allah? Anda taat kepada Allah. Laksanakan perintahnya. Jauhi larangan. Itu adab kepada Allah. Ya. Nah. Makanya di adab kepada Allah ini, orang-orang kafir jatuh. Ya. Nah. Jatuh sebab dia tidak beradab kepada Allah. Walaupun adabnya kepada manusia bisa dikatakan super adab, adabnya luar biasa. Ya. Nah. Ya. Luar biasa adabnya kepada manusia. Dia hormati orang, dia muliakan orang, setiap ketemu senyum dan seterusnya, dia bantu orang lain. Tapi itu tidak ada manfaatnya. Walaupun di mata manusia itu berguna. Walaupun di mata manusia itu mulia, tapi sekali lagi tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sebab landasan dari adab dia tidak punya. Dan itu adalah tauhidullah. Iya. Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia. Selama ini dia hidup dari rezeki dari Allah, dia menyekutukan Allah.
menyembah selain daripada Allah. Mempersembahkan ibadah selain daripada Allah. Tidak beradab kepada Allah. Makanya, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahumullah ta'ala, itu pernah mengingatkan, ya, jangan kalian terpesona, apalagi kagum dengan orang-orang kafir. Walaupun dia menghiasi dirinya dengan adab yang luar biasa. Kenapa? Mereka kehilangan landasan adab yang pokok. Itu adab kepada penciptanya. Penciptanya sudah menghidupkan dia, menjadikan dia dari tidak ada menjadi ada, selama di dunia diberikan rezeki, segala fasilitas, segala nikmat karunia diberikan kepada dia. Tapi dia malah menyekutukan penciptanya. Dia malah menyembah, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian kagum dengan mereka. Ya, sebab orang yang demikian seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ketika amalan-amalan diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Enggak ada manfaatnya. Ya. Nah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika seseorang itu kehilangan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kepada manusia dia paling bagus adab dan akhlaknya. Iya. Yang mana yang tidak beradab kepada Allah? Orang yang tidak sholat. Tidak beradab kepada Allah. Tiap detik dia menghirup udara dari Allah. Nikmati rezeki dari Allah. Dia tidak melaksanakan perintahnya Allah. Tidak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalau mau main logika, kita pakai logika. Iya. Kita punya orang tua yang selama ini, iya, mulai daripada kita dalam perut ibu orang tua kita, terus sampai kita lahir, kecil, besar, dia yang memberikan makanan, minuman kepada kita. Tapi kita tidak taat kepada perintahnya yang ma'ruf. Itu dinamakan apa? Durhaka. Kan begitu? Nah, ini yang memberikan semua nikmat kepada seluruh makhluk, bukan cuma kepada manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi, jangan terpesona dengan mereka. Mereka kehilangan adab yang agung, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup di bumi-Nya Allah, tapi tidak menyembah, beribadah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi sembah yang lain. Dia pergi sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian, ya, tentunya setelah itu adab kepada makhluk-Nya Allah. Ya, adab kepada makhluk-Nya Allah. Ya, seperti ketika ada di antara hamba Allah berbuat baik kepada Anda, maka balas kebaikan dia. Ya. Dengan balasan yang semisal. Kalau tidak bisa, doakan dia dengan kebaikan. Nah, doakan dia dengan kebaikan. Dan terkadang ada kebaikan yang wallahi tidak bisa kita balas dengan balasan apapun. Ya. Bagaimana tidak bisa kita balas dengan balasan apapun? Seperti, ya, ketika kita mengenal hidayah Islam, ya, kita beriman. Mengenal yang namanya Islam yang hak. Mengenal jalan menuju kepada syurga dan berusaha menempuhnya. Mengenal jalan yang bisa menuju kepada neraka dan berusaha menjauhinya. Itulah ajaran dari Rasulullah SAW. Ya, itu tidak akan mampu Anda balas dengan balasan apapun. Kenapa? Sebab kebaikan tersebut tidak bisa dinilai dengan apapun. Makanya orang yang disifati dengan masuk ke dalam syurga jauh dari neraka, itu disifati orang yang sukses dengan kesuksesan yang besar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza fawzan 'azima. Sebagaimana dalam surah Ali Imran.
siapa yang zuhzihi anin nar, ya, dijauhkan dari neraka. Kemudian wa udkhilal jannah, ya, dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia telah meraih kesuksesan yang besar. Itulah hakikat kesuksesan. Naam. Dan itulah jalan yang ditunjukkan para al-anbiya, para nabi dan rasul. Ya. Dan terkhusus kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ista'adza billah fa'aidhuhu." Siapa saja yang meminta perlindungan billah, apa itu billah? Dengan nama Allah. Ya, misalnya dengan nama Allah, tolong lindungi saya. Ya, itu maksudnya. Orang minta perlindungan kadang ya, enggak terlepas dari dua macam. Dia minta sekedar minta perlindungan saja. Tolong lindungi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan nama Allah. Ya, demi Allah, tolong lindungi saya. Iya. Apa kata Nabi? Man ista'adza billah fa'aiduhu. Siapa yang meminta perlindungan dengan menggunakan nama Allah, iya, Nabi perintahkan lindungi dia. Kenapa mesti lindungi dia? Itu disebabkan dia meminta dengan menggunakan nama Allah yang agung. Dan seorang yang bertauhid, iya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengagungkan hal tersebut, memuliakan hal tersebut, sebab dia menggunakan nama Allah. Nah, ini terlepas dari konten perlindungan yang diminta. Adapun dia meminta perlindungan, kata Nabi, asalnya iya, Nabi perintahkan lindungi dia. Ketika dia mengatakan, iya, fulan, tolong demi Allah lindungi saya. Ya. Asalnya kata Nabi, fa'aidhuhu, lindungi dia. Terlepas dari kontennya, apa yang dia minta perlindungan darinya. Ya. Nah, kemudian kalau dia meminta perlindungan, ya, dia meminta perlindungan dari kita dengan perlindungan yang mengandung dosa, ya, maka tidak boleh Anda lindungi. Walaupun dia meminta dengan nama Allah, ya, mengandung dosa. Naam. Apa contohnya? Ya, demi Allah, tolong, ya, lindungi saya dari apa? Dari apa? Seperti para penjahat, ya. Naam. Seperti para penjahat, tolong lindungi saya dari hukuman. Iya, kasih bebas saya. Saya tidak mau dimasukkan ke hotel, Prodeo. Iya, saya tidak mau dimasukkan ke penjara. Iya, walaupun dia pakai nama Allah, kalau memang dia melakukan kesalahan, tidak boleh Anda lindungi. Sebab itu artinya Anda ta'awun dalam al-ismi wal-udwan, tolong menolong dalam dosa dan iya, dan permusuhan. Atau dia meminta perlindungan, tapi itu memudaratkan Anda. Nah, membuat Anda mendapatkan mudarat yang besar. Maka itu juga tidak boleh, walaupun dia menggunakan nama Allah. Ya. Nah, jangan seperti lilin. Ya. Maksudnya seperti lilin, prinsip lilin. Rela menerangi sekitar, tapi dirinya hancur lebur. Jangan. Tapi seperti lah matahari. Ya. Naam, tidak bosan muncul di waktu pagi menerangi alam sekitar dan dirinya tidak hancur. Iya. Naam, atau sepertilah bulan yang cahayanya tidak menyakitkan mata. Iya, walaupun tidak seterang matahari, tapi jangan kayak lilin. Iya, maksudnya dalam Islam tidak dibenarkan ada prinsip seperti lilin. Ya, pokoknya asal kau senang, biar mak saya hancur. Ya, pokoknya anuman misalnya, tidak seperti itu. Ya, nah, Islam, ya, dengan maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatannya,
itu sangat melindungi lima hal asasi pada diri manusia. Walaupun itu orang kafir. Ini ya. Nah, melindungi akal manusia, makanya diharamkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal, apapun bentuknya, padat, zat, cair, apapun yang menghilang, melindungi nyawa, semua jalan yang bisa menghilangkan nyawa, diharamkan dalam Islam. Ya. Nah, kemudian melindungi nasab, semua yang bisa mencampur adukkan nasab, mulai daripada pacaran sampai perzinahan, diharamkan dalam Islam. Ya. Dan semua yang bisa mengantarkan seseorang ya, menjadi murtad atau kafir, itu dilarang dalam Islam. Itu menjaga din. Lima hal pokok yang dijaga dalam Islam. Itu tujuan syariat. Ya. Dan Al-Quran, hadis tidak keluar dari lima hal tersebut. Nah, ketika Anda dapat perintah, Anda dapat larangan, tidak keluar dari maksud dan tujuan syariat. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian kata Nabi SAW, man sa'ala billah, barang siapa yang meminta kepada Allah, fa'atuhu. Sama dengan tadi. Siapa saja meminta kepadamu. Dia billah dengan menggunakan nama Allah. Iya. Orang meminta kan tidak pakai nama Allah. Fulan, tolong kasih pinjam kak uangmu misalnya. Dia tidak pakai nama Allah. Iya. Nah. Iya. Atau dia pakai nama Allah. Fulan. Demi Allah. Tolong pinjamkan saya uang. Dia menggunakan nama Allah. Nah. Orang yang bertauhid. Ya, orang yang bertauhid. Itu adalah. Orang yang mengagungkan Allah. Ketika nama Allah disebutkan. Diagungkan itu. Apalagi digunakan untuk meminta. Iya. Makanya kata Nabi. Man sa'ala billah. Ya, fa'atuhu, berikan apa yang dia minta. Terlepas dari kontennya apa yang dia minta. Ya. Asalnya orang yang bertauhid punya adab kepada Allah, begitu nama Allah disebutkan, Anda mesti memuliakan Allah. Makanya tidak sembarangan orang pakai nama Allah. Ya, tidak sembarangan, tidak sedikit-sedikit apa misalnya. Insyaallah, padahal tidak jelas. Dia pakai nama Allah. Ya. Tidak jelas bilang, tidak jelas biasanya mau datang. Ya. Fulan, ayo saya undang kamu datang tanggal sekian. Iya, insya Allah. Tidak jelas, dia pakai nama Allah lagi. Ya. Naam. Iya. Naam. Inna lillah. Sungguhnya kami ini milik Allah. Ya. Ini bahasa inna lillah. Kadang orang salah paham. Iya. Padahal tuntunannya jelas dalam Al-Quran. Ya. Tuntunannya jelas dalam Al-Quran. Setiap musibah itu dianjurkan kita istirja. Istirja itu apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajun. Iya. Setiap musibah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus. Was thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatum musibah qalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dianjurkan setiap musibah. Ya. Naam. Ah, bahaya juga. Kadang ini kalau diucapkan dengan fulan, si fulan sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bina doakan mati. Menunjukkan dia tidak belajar dengan baik. Padahal itu musibah. Ya. Anda kena musibah apa saja. Ya, maksudnya musibah, semua yang menimpa diri Anda, menimpa fisik Anda, menimpa harta Anda, atau menimpa keluarga Anda, itu musibah. Enggak apa, dianjurkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Nah, makanya itu para as-salaf, ya, seingat saya para tabi'in, iya, mereka paham hal tersebut. Iya. Ketika kehilangan ini 40 tahun dia tidak pernah kehilangan sholat berjamaah, ya, dan selalu dia tidak pernah lihat punggung manusia kalau sholat berjamaah, paham maksudnya? Tidak pernah lihat punggung manusia, artinya selalu di pertama, ya, yang kita ini saking beradabnya kita silakan, padahal itu bukan waktunya mempersilakan.
Itu para salaf berebutan sepertama. Ya. Bukan momennya kayak itu. Silakan maju ke masjid. Nah, boleh di saf terakhir. Lah. Ya. Naam. Ya, 40 tahun dia tidak pernah kehilangan itu, tidak pernah kelihatan punggung manusia. Sekali dia kehilangan itu, iya, dia minta ditakziahi sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kena musibah dalam agama. Ya, takziah, minta takziah. Iya. Takziah artinya apa? Menghibur dia. Iya. Naam, dihibur. Naam, masyaallah. Semoga Allah mengampunimu. Ya, zadakallahu hilsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu sehingga kamu tidak kehilangan lagi sholat berjamaah. Ya, itu takziah kepada orang yang ya, kehilangan sholat berjamaah. Kita takziah kapan? Ada tumpuran mati. Ya, bahkan kita tidak perlu dan tidak merasa perlu ditakziahi ketika kita kehilangan kesempatan melakukan amal agama. Kehilangan sholat, santai. Ya. Nah, kehilangan waktu untuk beramal, santai. Jangan kamu takziah. Iya, masih ada hari esok. Masya Allah. Memang besok sudah ada jaminan masih hidup. Iya. Nah, ini jemaah sekalian. Iya, rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang meminta sesuatu, iya, dia gunakan nama Allah, maka kata Nabi, fa'tuhu, berikan apa yang dia minta. Ini hukum asalnya. Nabi perintahkan, berikan. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah yang dia menggunakan nama Allah dalam meminta. Menggunakan nama Allah di dalam meminta. Nah, kemudian kalau dilihat dari konten permintaannya, ya, isi dari permintaannya, pertama, ya, Anda mampu memberikan permintaannya. Maka berikan. Yang kedua, bentuk permintaannya bukan di dalam dosa atau kejahatan. Iya, misalnya contoh. Mudah-mudahan tidak ada begitu di sini. Ini tempat lain. Ya, tempat lain, jangan tersinggung ya. Diminta sama bapaknya. Pak, demi Allah, Pak. Bapaknya orang bertauhid ini. Ya. Paling bagus tauhidnya bapaknya. Pak, demi Allah, Pak, tolong berikan saya duit. Ya. Dia tidak bilang untuk apa. Tapi bapaknya tahu, pasti dia belikan narkoba. Ya. Pasti dia belikan narkoba. Nah, boleh tidak bapaknya kasih? Eh? Kan narkoba, Ji, bukan Ji Homer. Boleh tidak? Kenapa? Ada kan dalam Al-Quran narkoba? Mana? Ah. Ah. Oh. Baru saya tanya enggak bisa menjawab, apalagi kalau orang anu yang jago-jago sana tanya kok. Iya, enggak tanya ke mana kan narkoba dalam Al-Qur'an. Mau ku bilang apa? Mau ku bikin-bikin ayat? Atau dalam hadis? Enggak ada. Iya, tetapi kita menggunakan kaidah. Iya. Apa itu khamr? Khamr segala kha mim ra, ya, semua yang menutupi kham kha mim ra itu menutupi, makanya penutup kepala perempuan disebut kha mim ra khimar. Iya, yang menutupi akal khamru. Iya, kata Nabi kaidahnya apa? Kullu muskilin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang menutupi akal, setiap yang memabukkan, itu disebut khamr. Walaupun namanya bukan balok. Iya. Walaupun namanya bukan topi miring, bukan vodka, bukan whisky, bukan topi lurus. Apa kayak lain saya tidak hafal. Iya. Narkoba menutupi akal enggak? Hah? Bikin mabuk enggak? Kenapa? Iya, masuk kaidah itu. Semua menutupi akal dan bikin mabuk. Haram. Padat, zat, cair. Semuanya sama.
Maka tidak boleh, walaupun dia bilang, bapakku yang saya sayangi, demi Allah, saya minta uangmu. Ya. Bapaknya tahu betul, dia belikan narkoba. Ya. Tidak boleh dia pakai. Walaupun dia pintar atas nama Allah. Nah. Ya. Atau yang lain. Ya. Dia pakai untuk main. Main apa? Main judi. Ya. Waspada jemaah sekalian. Sekarang itu judi luar biasa. Hebatnya. Judi masuk di apa namanya? Di berbagai sendi-sendi kehidupan. Termasuk di olahraga. Ya. Termasuk di olahraga. Judi tidak hanya sekedar di Macau sana, di Hong Kong. Ya, pakai rolet, pakai apa, pakai QQ. Ya. Tidak hanya seperti itu. Tapi teknis pelaksanaannya kadang itu sudah judi. Ya. Ya, seperti turnamen. Ya, turnamen. Semua calon peserta bayar 150K. Nah, nanti hadiahnya diambil dari pembayaran itu. Itu sama saja dengan judi. Sebab dia mengumpulkan semua uang, ini peserta memperebutkan itu uang. Itu judi namanya. Iya. Nah, dan katanya hampir semua turnamen begitu. Wah, kalau begitu selama ini kita main judi dong. Iya. Nah, minta uang untuk main judi. Tidak bisa dikasih, walaupun dia menggunakan nama Allah. Atau dia meminta iya sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat atau fitnah kepada Anda. Iya. Naam. Iya. Fulan, demi Allah, kasih Kak koleksimu. Paham maksudnya? Kasih Kak koleksimu. Paham maksudnya? Alhamdulillah kau enggak paham. Iya. Nah, saya tambah sedikit. Fulan, demi Allah, kasih Kak koleksi BF-mu. Sudah paham maksudnya? Pandi? Sudah paham? Batman Forever? Bukan, Blue Film. Apa itu bisa mendatangkan mudarat bagi Anda? Mudaratnya besar bagi Anda. Ya? Kenapa Anda membuat dia menonton, menyaksikan sesuatu yang haram? Anda menyebarkan sesuatu yang haram. Dia sebarkan ke 1 juta orang, Anda dapat 1 juta dosa. Belum pi 1 juta ini, 100 orang melakukan itu. Di luar jalur yang halal. Maka dapat derajat dosa Anda di situ. Itu mudarat bagi Anda. Iya. Anda dapat dosa jariah namanya. Tersebar itu. Nah, dosa jariah, sementara Anda sedang melakukan sholat, zikir, tilawah Quran. Itu pun kalau sholat, kalau tilawah Quran, kalau zikir. Tetap mengalir dosanya. Sebab apa yang Anda sebarkan, diamalkan di penjuru dunia. Iya. Nah, paham maksudnya? Tidak boleh dikasih kalau begitu. Walaupun dia bilang, demi Allah fulan kasih kak koleksimu. Kalau di grup sebelah itu, nah paham itu para pendengar. Walaupun mengaji dari kalangan Tole dan Gogos, nggak tahu itu. Kasih gak koleksi iklanmu, iklan kodenya. Ya? Naam. Wah, sudah itu. Pasti ada nih pihak-pihak yang menyebarkan. Naam. Padahal kalau dia betul-betul cerdas dan menggunakan akalnya, mudah-mudahan dia cerdas, itu dosa jariah. Ya. Untung kalau 1 juta yang nonton. Kalau puluhan juta yang nonton. Dari puluhan juta yang nonton ini, ada 1 juta yang melakukan itu yang Anda sebarkan. Bukan di jalur yang halal. Subhanallah. Berapa dosa yang Anda tanggung? Hitung sendiri, Mi. Soalnya tidak pakai kalkulator kak saya. Ya. Nah. Jangan Anda kasih, walaupun dia bilang demi Allah kasih kak koleksimu. Jangan. Itu memudaratkan Anda. Atau demi Allah kasih tahu kak rahasiamu. Kasih tahu kak dosa yang pernah kau lakukan. Jangan. Sebab itu memudaratkan Anda. Ya.
Tidak boleh Anda menyebar-nyebarkan dosa yang Anda lakukan. Cukup Anda dengan Allah yang tahu. Iya, itu lebih mending. Iya. Dibandingkan Anda sebarkan, iya, oh Masya Allah, bisa masuk kategori sebagai mujahirun yang Allah tidak maafkan. Iya, siapa itu mujahirun yang Allah tidak maafkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, adalah orang, kata Nabi, kullu ummati mu'afin, mu'afan illa mujahir. Semua umatku diampuni kecuali orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang sudah melakukan dosa di saat dia sendirian. Tidak ada yang tahu, hanya dia dengan Allah. Pergi lagi nak sampaikan sama orang. Ya. Oi, fulan, tadi malam itu saya kasih anu-anu. Ya. Nak upload lagi di status itu dosa. Ya. Mujahir, terang-terangan dia. Bahkan dengan bangga dan pede, dia menceritakan dosa yang pernah lakukan itu. Ini kemungkinan besar dimaafkan orang enggak. Ya. Nah, jangan, kalau ada yang minta seperti itu, jangan Anda kasih. Itu memudaratkan Anda. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, potongan hadis yang berikutnya, kata Nabi, وَمَنْ أَتَا إِلَيْكُمْ مَعْرُوفَ فَكَافِئُهُ. Ini, ya, sudah kita jelaskan, sebagaimana penjelasan pada hadis-hadis sebelumnya. Ya, bahwa siapa saja yang mendatangkan kebaikan kepadamu, balas kebaikannya orang tersebut. Ya. Nah, ini adab Islam. Ya. Dia berbuat baik sekali, balas juga dengan balasan yang sekali. Balasan yang selaras. Nah, bagaimana kalau dia berbuat jahat? Apakah boleh kita balas? Kalau berbuat baik, jelas tuntunannya. Dibalas dengan kebaikan yang sama. Dia berbuat baik satu kali, kita balas dengan kebaikan satu kali. Ya. Nah, kalau tidak bisa, doakan dia. Ya. Jazakallahu khairan ya akhi, barakallahu fik, wa zawwajakallahu marrataini. Ya. Naam, dan seterusnya. Contoh saja doa itu, enggak usah diikuti. Ya. Naam. Bagaimana kalau dia berbuat jahat kepada kita? Kita balas juga? Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sama. Kalau berbuat jahat, berbuat apa namanya? Berbuat jahat kepada kita. Apa kita balas juga? Dibalas? Atau seperti prinsipnya agama sebelah? Ya. Kau berbuat jahat sama saya, lu sambaki telingaku sebelah kanan, ini telingaku sebelah kiri sambai. Begitu? Tidak. Prinsip Islam itu ada disebutkan dalam Al-Quran dan itu hanya di satu ayat. Ya. Maksudnya, tingkatannya disebutkan di satu ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha." Balasan kejahatan, satu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang semisal. Enggak boleh lebih. Ya. Kemudian opsi yang kedua, "Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Ini opsi yang kedua. Ya, siapa yang memaafkan bahkan dia berbuat baik. Dia maafkan lalu berbuat baik. Maka dia dapat pahala di sisi Allah. Kemudian penutup ayat, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah membenci orang yang zalim. Ini opsi yang ketiga. Ya. Tiga opsi yang Allah sebutkan dalam satu ayat. Opsi pertama, ada orang berbuat jahat kepada Anda. Anda boleh balas dia dengan kejahatan yang sama, atau Anda maafkan dia, atau Anda balas dia dengan kejahatan yang lebih dari yang dia lakukan. Iya. Kalau opsi ketiga sudah zalim. Iya, misalnya Anda disambaki satu kali. Iya. Sambaki pakai apa? Oh, iya, antum pahamlah. Iya. Dengan keras. Mungkin kecepatannya sambakinya 100 RPM. Iya, katakanlah menggunakan kaki kanan. Iya. Nah, Makassar namanya di Sipulu. Iya. Nah, dengan kaki kanan, dengan kaki terkuatnya dia, yang disambaki Anda, ya bagian belakang Anda. Sakit? Sakit. Tapi lebih sakit hatinya. Iya. Tiga opsi Anda boleh pilih. Satu, opsi pertama, Anda boleh balas dia sambaki dengan kecepatan yang sama, 100 RPM. Dengan menggunakan kaki kuat terkuat Anda juga.
Ya. Satu kali balas. Tapi tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Atau Anda bisa balas dengan balasan iya, dua kali. Atau tiga kali. Atau satu kali sambaki. Iya. Tapi yang lainnya makja guru. Itu opsi yang ketiga, Anda orang zolim. Selain tidak dapat pahala, Anda dapat dosa. Iya. Dua kali Anda rugi. Sudah disambaki, iya, dapat lagi dosa. Atau yang ketiga, opsi yang kedua tadi, yaitu paman afa wa aslaha. Anda maafkan dia. Kalau memang dia layak dimaafkan, maafkan dia. Mungkin ini kesalahan pertamanya. Ya, yang tercatat. Ya. Nah, kesalahan pertamanya, maka tidak apa-apa. Dimaafkan dia. Semoga dia sadar ketika itu. Dan ini banyak diperhatikan oleh para ulama. Ya. Banyak diperhatikan oleh para ulama. Dan mereka menganjurkan, kalau itu kesalahan pertama, atau dia khilaf, atau dalam keadaan terpaksa, maafkan lebih baik. Tapi kalau itu sudah jadi hobinya, ya, sudah jadi pekerjaannya, seperti pencuri, ya, maling, begal, memang hobinya memang seperti itu, maka tidak dimaafkan ketika itu. Berikan, ya, apa namanya, hak Anda meminta keadilan. Ya. Nah, kalau kisah ini, terkait dengan ini, ada pernah disebutkan tentang pencuri yang masuk di rumahnya, Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, adalah mencuri. Mencuri di rumahnya para ulama. Tapi dia tidak tahu bahwa yang di rumah ini rumahnya ulama. Ya, dia mencuri masuk. Menjebol rumahnya orang. Pada rumahnya Syekh bin Bas. Ya, 6 dini hari dia masuk. Syekh bin Bas kebiasaannya ya, di atas jam 2 bangun qiyamul lail. Padahal orang buta ini Syekh bin Bas. Qiyamul lail dengar ada suara pintu. Ditelepon penganunya, asisten rumah tangga apa asistennya, pembantunya, cek apa ya apa yang bunyi-bunyi di bawah. Ternyata ada pencuri. Ditangkap itu pencuri. Sudah mau disambaki dan mau dibawa ke syurta, kantor syurta. Syurta itu kepolisian di sana. Ya. Sudah mau dibawa ke sana, tapi Syekh bin Bas bilang tunggu dulu. Ya. Nah, tidak jadi dibawa ke sana. Lalu ditanya, ya, kenapa kau mencuri? Dan dimintai jawaban yang jujur. Dia ceritakan, dia dari negeri Nigeria. Kalau tidak salah dari negeri Nigeria, ibunya sakit. Dia sementara bekerja di Saudi. Dan dia harus operasi, butuh biaya sekian. Kalau tidak, ibunya bisa wafat. Ya, makasih Syekh bin Bas. Ya, telepon sama orang kepercayaannya. Coba cek ceritanya ini benar apa tidak. Cek minta alamatnya di Nigeria. Dan benar, ibunya memang sedang mau dioperasi. Maka Syekh bin Bas, selain melepaskan dan memaafkan ini, dikirim juga uang ke sana untuk biaya. Biaya apanya? Dioperasi ibunya. Ya. Kemudian orang tersebut bukan dimasukkan ke penjara, dikasih kerja sama Syekh bin Bas. Ya. Ini seperti tidak ada masalah, sebab memang ya, kesalahan pertama. Iya. Nah, bukan hobinya mencuri. Ya, kalau hobinya mencuri, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Shalihin, jangan dimaafkan. Ya, sebab dia akan terus melakukan itu. Enggak apa-apa jika kita mencuri di sana. Nah, maafkan kau. Ya. Nah, hari ini kau curi sepedanya, nah, maafkan kau itu. Besok pun dicuri lagi, nah, maafkan kau. Enggak seperti itu. Ya. Orang yang sudah jadi kebiasaan, sudah hobi, ya, jangan dimaafkan. Nah, sebab itu akan membuat dia semakin sewenang-wenang. Ya. Nah, berikan hak Anda untuk memperoleh keadilan. Ini kalau kejahatan. Ya. Adapun kebaikan, ya, jadi kita sudah paham ya, antara kebaikan dengan kejahatan. Kebaikan, balas dengan kebaikan yang semisal. Tidak mampu, doakan dia dengan kebaikan. Jangan sebaliknya. Dia sudah berbuat baik, Anda malah berbuat jahat kepadanya. Anda betul-betul zalim kalau begitu. Nah, ini ya penjelasan ringkas terkait dengan hadis yang ke-216. Dan sekiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini sebuah manfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari si kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.